Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita masih lagi bersiaran bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal bagi tingkatan 4 dan kita masih meneruskan lagi pada bab 1 iaitu pengenalan kepada Grafik Komunikasi Teknikal. Dan untuk hari ini kita akan melihat kepada 1.4 iaitu melukis garisan dan menulis huruf dengan teknik yang betul. Bagi maksud garisan dalam bidang teknikal. Okey, so di sini kita perhatikan bagi garisan binaan. Garisan binaan merupakan garisan yang digunakan pada peringkat awal kerja melukis. Okey, dan garisan objek pula merupakan garisan yang digunakan pada peringkat akhir kerja melukis dan dihitamkan. Sementara garisan terlindung pula, ianya menunjukkan garisan terlindung dan dilukis secara putus-putus. Okey. Yang seterusnya kita akan melihat pula kepada abjad garisan dan ciri-cirinya. Okey. So kita akan melihat pada garisan binaan. Okey, di mana bentuk seperti mana yang dapat kita perhatikan dalam slide. Dan kita tekankan di sini ciri dia adalah cerah dan halus. Dan grade pensel yang digunakan adalah 2H. Sementara saiz pensel tersebut adalah 0.3mm. Bagi garisan objek, okay, bentuk dapat diperhatikan dalam slide. Dan cirinya juga adalah dapat diperhatikan di sini adalah hitam dan tebal. Grade pencilnya adalah HB. Dan saiz pensel dia pula adalah 0.5 hingga 0.7mm. Okay. Dan garisan berikutnya adalah garisan terlindung, di mana kalau kita perhatikan bentuk dia merupakan garisan putus-putus. Okey. Dan ciri dia juga adalah hitam dan halus. Okey. Dan grade pensel yang digunakan adalah HB. Sementara saiz pensel dia adalah 0.3 hingga 0.5mm. Yang seterusnya kita tengok pula kepada garisan tengah. Okey. Dan garisan tengah ni merupakan garisan kalau kita perhatikan bentuknya adalah dilukis secara panjang, pendek dan panjang. Dan cirinya pula adalah hitam dan halus. Grade pensel adalah H. Saiznya adalah 0.3mm. Okey. Dan yang seterusnya adalah garisan satah pemotongan. Okey. Ataupun cut section. Bentuknya seperti mana yang terdapat dalam slide. Ada anak panah. Okey, garisannya adalah panjang, pendek-pendek panjang. Dan cirinya pula adalah hitam dan halus. Grade pensel yang digunakan di sini adalah HB. Okey, saiznya adalah 0.5 hingga 0.7mm. Okey, dan yang seterusnya kita lihat pula kepada garisan dimensi. Garisan dimensi seperti mana yang ditunjukkan dalam bentuk di sini, okey, dia memperlihatkan kepada kita kiri dan kanannya adalah garisan tambahan dan garisan yang ada anak panah di situ dan ada labelkan dengan X. X ni merupakan dimensi yang kita nak tulislah sama ada 100 ataupun 50 bergantung kepada saiz yang diukurlah, okey. Dan cirinya juga adalah hitam dan halus. Dan grade pensel yang digunakan untuk garisan dimensi adalah H. Dan saiz yang digunakan adalah 0.25mm. Sementara garisan phantom, okay, seperti mana yang kita perhatikan dalam bentuk di sini, dapat diperhatikan dalam slide. Dan cirinya pula adalah hitam dan halus. Grade pensel yang digunakan adalah H. Saiz pensel bagi garisan phantom adalah 0.3mm. Dan yang terakhir sekali kita lihat pula pada garisan tambahan atau garisan unjuran. Bentuknya seperti yang kita lihat dalam paparan di slide. Dan cirinya juga merupakan hitam dan halus. Dan grade pensel yang digunakan bagi garisan ini adalah grade pensel H. Dan saiznya adalah 0.3mm. Okey, kita lihat pula kepada penggunaan abjad garisan. Okey,
So seperti mana yang kita perhatikan pada slide kita, di sini kita ada garisan terlindung. Garisan terlindung seperti mana yang kita bincangkan tadi, dia merupakan garisan putus-putus. Garisan tengah juga ditunjukkan di sini, garisan dia merupakan garisan yang panjang, pendek dan panjang, diikuti dengan ulangan yang samalah, pendek panjang, pendek panjang. Dan garisan objek seperti mana yang kita perhatikan di sini, dapat diperhatikan bahagian luaran muka tersebut merupakan garisan objek lah. Okay. Hitam dan tebal. Dan di sini adalah garisan satah pemotongan. Okay. Yang ada dilabelkan sebagai AA ataupun cut section AA. Okay. Dan kita dapat lihatlah bentuk dia adalah panjang, pendek-pendek panjang. Diulang semula sehinggalah habis ke garisan pemotongan tersebut. Okay, ini adalah penggunaan abjad garisan lah. Okay, kita tengok pula yang seterusnya adalah jenis garisan. Yang pertama di sini adalah garisan ufuk. Okay, garisan ufuk adalah merupakan garisan lurus dan berada pada kedudukan kosong darjah. Okay, so garisan yang seterusnya adalah garisan tegak. Okey, kalau kita perhatikan di sini kedudukan dia adalah secara tegak. Okey. Seperti mana yang ditunjukkanlah, dapat diperhatikan dalam slide. Okey, yang seterusnya kita lihat pula pada garisan condong. Okey, seperti mana yang ada dalam paparan slide. Ini adalah garisan condong. Okey. Dan yang berikutnya kita ada garisan selari. Okey, garisan selari seperti mana yang ditunjukkan. Dan okey, yang seterusnya kita ada jenis garisan serenjang. Okey, bagi pembinaan garisan serenjang ini, apa yang perlu kita titik beratkan adalah okey, pastikan ia akan membentuk sudut 90 darjah. 90 darjah dengan bahagian ataupun garisan mengufuk di sini. Okey. Jika sekiranya sudut yang kita bina bukan 90 darjah, maka tidak akan terhasillah garisan serenjang. Okey, ini adalah kaedah dia. Nak bina garisan serenjang, pastikan sudut di sini adalah 90 darjah. Okey. Yang seterusnya kita tengok pula pada kaedah nak melukis garisan tegak. Okey. Menggunakan peralatan yang kita gunakan adalah sesikuti dan juga sesiku set. Okey, dan seterusnya kita tengok pula pada melukis garisan ufuk. Kaedah melukis garisan ufuk, apa yang perlu kita ada adalah sesikuti. Okey, di mana sesikuti ni perlulah kita rapatkan ke bahagian tepi papan lukisan kita. Okey, dan yang seterusnya kita lihat pula pada okey, ini merupakan info tambahan di mana amalan yang salah dalam penggunaan sesikuti. Nampak tak dia punya perbezaan dari kebiasaan yang biasa kita buat sebelum ini. Okey, sebelum ni sesikuti keadaan dia adalah dalam keadaan mengufuk. Tapi di sini apa yang kita perhatikan, sesikuti diletakkan secara tegak iaitu vertikal. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Ini adalah salah. Kalau kita nak melukis garisan tegak, kita ada kaedah yang lain yang perlu kita ikutilah. Okey, ingat kaedah ni adalah salah sama sekali. Okey, yang seterusnya kita pergi pula kepada melukis garisan condong. Di sini dibahagikannya kepada beberapa. Okey, beberapa bahagian yang memerlukan kemahiran kita untuk melukis. Okey. Kita akan perincikan dalam slide yang berikutnya lah. Okay, dalam paparan video. Nanti kita akan tengok lah macam mana cara kita nak melukis sudut-sudut yang diberikan ataupun garisan-garisan berkenaan lah. Okay, yang seterusnya adalah kita perhatikan pula kepada gabungan sesiku set. Okay, kita boleh gabungkan sesiku set bila mana kita nak menentukan sudut-sudut yang dikehendaki. Okey. Sesiku set ni digunakan untuk menghasilkan garisan condong dengan pelbagai sudut. Okey, kita akan tengok dia punya paparan
rajah dia macam mana eh. Okey, paparan rajah kedudukan sesiku T dan juga sesiku Z adalah seperti mana yang kita nampak dalam paparan slide ini. Okey, so sudut yang terdapat di sini adalah 15 darjah, 75 darjah yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan pun ada juga 15 darjah, 75 darjah. Okey, ini adalah antara sudut-sudut yang agak bukan kebiasaan. Okey, kalau nak menghasilkan sudut ini, kita terpaksa menggunakan dua sesiku set kita. Boleh faham tu eh? Okey, nak membina sesiku, nak membina sudut-sudut ni, kita akan tunjukkanlah dalam video yang akan kita paparkan nanti. So, kita tunggu. Okey, ini dia perincikan juga melukis garisan selari dan kita perlu ada info perlu ada pengetahuan bahawa okey, kita kena tahu bahawa garisan selari okey, ianya merupakan garisan yang mempunyai jarak serenjang yang sama antara satu sama lain. Ha, mesti ada keyword di sini iaitu jarak serenjang. Okey. Barulah dia adalah garisan selari. Boleh eh? Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok pula. Okey, kaedah melukis. Okey, yang pertama ataupun langkah pertama kita perlu lakukan adalah kita perlu melaras sesiku set kita supaya kedudukannya selari dengan garisan condong yang diberi. Ha, langkah yang kedua. Okey. Gerakkanlah sesiku set ke tempat yang hendak dilukis. Okey. Langkah yang ketiga pula. Lukiskan garisan selari yang dikehendaki. Boleh? Jangan bimbang. Kejap lagi kita akan melihat dengan lebih jelas dalam video. Jangan bimbang eh. Kita fahamkan dulu cara nak meletak sesiku set kita. Okey, kita teruskan lagi. Okey, di sini kita nak tengok pula bagaimana cara kita nak melukis garis serenjang. Okey. Jadi kita tengok. Okey, ditanya tahukah anda bahawa apa dia tu? Garisan serenjang merupakan garisan yang bersudut 90 darjah. Dapat tak perhatikan di sini? Ada garisan mengufuk dan ada satu garisan tegak di sana. Garisan tegak itu namanya adalah garisan serenjang. Macam mana dia adalah serenjang? Sebab kita bina sudut 90 darjah di situ. Maka terhasillah garisan serenjang. Okey, jom kita tengok. Macam mana cara dia melaraskan kertas bagi menentukan garisan-garisan yang berkaitan lah. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Okey, langkah satu. Laras sesiku 45 darjah supaya kedudukannya selari dengan garisan condong. Macam mana tu? Okey, kita tengok yang kedua pula. Jangan risau ya. Okey, langkah yang kedua, gerakkan sesiku set ke tempat garisan serenjang yang dikehendaki. Agak-agak awak macam mana nak melukis ni? Okey, kita teruskan. Jangan risau. Okey, langkah yang ketiga. Okey, lukiskan garisan serenjang yang dikehendaki. Okey, kalau rasa macam tak berapa nak okey, nanti kita akan tengoklah paparan yang seterusnya. Okey, kita akan ambil pembaris T. Kita andaikan pembaris T di sini. And then kita akan ambil set sesiku. Letakkan macam ni dan ambil satu lagi set sesiku kita. Okey, dan kita akan lukiskan garisan satu dan kita anjakkan sesiku set
Contoh, lukiskan satu lagi garisan di sini. Okey. Kita tengok hasil dia. Kita akan dapat dua garisan selari. Siap. Okey, kita akan ambil sesikuti untuk diletakkan di bahagian tepi papan lukisan. Okey, yang seterusnya kita akan ambil sesiku set. Diletakkan macam ni. Dan yang seterusnya kita akan melukiskan satu garisan. Macam ni. Okey. Yang seterusnya kita ambil sesiku set lagi satu tu. Letakkan macam ni. Kita teruskan melukis satu garisan di sini. Macam tu. Dan kita perhatikan hasil yang telah pun diperolehi. Kita akan dapat satu garisan serenjang di sini. Okey, dapat. Itu sahaja.